Dengan director saya tak ada masalah langsung. Saya pun memang dah daripada lama sangat saya dah kerja dengan diorang, jadi diorang dah faham sangat saya macam mana. Jadi saya tak ada masalah. Saya suka untuk kerja dengan dia sebab kepala kita sama. Apa yang dia nak saya dah tahu dah, dan dia tahu apa saya boleh buat kemampuan. Jadi kita tak ada masalah langsung untuk menjayakan filem ni. Inilah sebabnya kenapa saya nak couple dengan Nes. Sorry. Yelah, betul tak saya cakap? Kena debik je terus dapat ubat. Tak pergi ke hospital pun. Tapi terima kasihlah sebab sudi keluar dengan saya, Wak. Saya nak tanya awak satu soalan boleh? Personal sikit, boleh ya? Boleh. Seperti Kak Madli, hero kita. My first time bekerja dengan dia. Second time. Dulu kerja masa kecil-kecil lah. Form 2, form 3 tu dah lupa. Dia dah besar, dulu jadi adik dengan abang. Sekarang jadi girlfriend dengan boyfriend pula. Semak. dah besar. Okeylah. So, kerja dengan dia is very easy. Sebab dia cerita kelakar. Sebab dia cerita kelakar, kita orang having fun je kat location. Semua buat benda-benda yang kelakar. And then, idea kita orang datang semua on the spot. Segala memori. Sorry. Jomlah minum sekali. Merah makan sekali. Alam. Mula-mula kita buat rempit dulu. Lepas tu orang lain buat rempit. Buat impak maksima, orang lain buat ni. Lepas tu dia buat pula cerita hantu komedi. Orang lain pun buat cerita hantu komedi. Sekarang ni kita saja je nak buat cerita pasal mountain bike. Kita tak fokus sangat kat benda tu. Tapi dia diselingkan dengan cerita-cerita dia. Dengan watak-watak kelakar dia tu. So, experimental ni memang biasa. Saya sebenarnya rasa bersalah sangat dengan awak. Saya nak minta maaf dengan apa yang saya dah buat siang tadi. Saya sayangkan awak. Kita dah jema. First time ni dengan dia, tak pernah lagi sangat. Anjir Ajima ni sangat lemah lembut. Dia very soft spoken. So, bila dia cakap tu macam, senyum je 4 jam. Kalau Zana tak ada boyfriend, ha, baby kan ada? Baby tu okey apa? Handsome, baik. Sebenarnya, aunty pun dah lama simpan cerita-cerita. Tak dapatkan menantu Nes. Besok kalau aunty sakit, ada orang nak jaga. Saya memang bukan budak basikal lah. Cabaran saya ialah on the basikal part lah. Walaupun tak semua sebenarnya. Bukan nak cakap semua kan. Tapi kita turun juga, kita tengok macam mana susahnya. Memang susah sebenarnya mountain bike ni. Aduh, memang bahaya, risiko tinggi sangat. Tapi it was a good experience saya dapat dalam menjayakan dalam filem ni. Bila tengok secara live macam mana diorang buat. So saya harap apa yang saya tengok, saya harap penonton pun akan dapat rasa juga pasal dunia mountain bike ni. Macam mana dia, feel dia, semualah memang shock lah. Mi. Lain dari segi action dia, kita pakai basikal kan, mountain bike. Mountain bike ni jadi peneraju utama cerita ni. Saya betul-betul mengharapkan penonton yang ada kat luar sana yang dah lama tak tengok wayang ni datang tengok. Datang tengok something yang meringankan otak dia orang kan. Bagaimana saya nak mendapatkan semua tu? Zana. Nurse. Yas. Now. Macam ni. Pada pendapat saya, macam bila kakak tengok skrip dia pun, cerita dia very light, memang light je, tapi komedi, and then memang menghiburkan. Walaupun cerita dia jalan cerita dia sama. Seorang ibu ingin semua orang seibu ingin anaknya berjaya, tapi jalan dia tu, cerita tu yang menarik. Mami buat apa kat sini? Zana mana?
Zana? Mana ada Zana? Mi, aduh. Baby tak sihat lah, Baby. Baby nak masuk dalam lah, Baby. Macam semua sakit ni kaki. Baby? Pada saya, yang paling susah sekali ialah telo-telo Malaysia ni. Kan, macam ibaratkan kat Singapura, kita banyak berbual. Macam normal tau. Macam, bro, kau apa khabar? Aku tak lama tak jumpa kau. Tapi kalau kat sini pula, hey, bro, kau apa khabar? Aku dah lama tak jumpa kau. Macam beza dia kan. Jadi bila dialog saya carry tu, macam kita nak kena beri teluh kepada cakapan dia. Itu yang memang cabar terbesar sekali lah. Ai, kau dah gila ke? Orang lain semua nak cepat ke hospital, kau tahu? Tu orang. Ni aku sebab aku dah jatuh cinta pandang pertama dengan seorang nurse dekat hospital ni. Dahlah kerja kerajaan. Banyak manfaat tau. Sebab dia ada EPF, SOKSO, KWSP. Senang aku nak buat loan.